jangan sesat demikian. Yang ketiga, sesat dalam akhlak. Perangai. Lagi tua, lagi teruk perangai. Lagi berusia, lagi tak jaga mulut. Lagi tak jaga mulut. Cakap, mula bercakap dalam keadaan cerita kenangan-kenangan lalu. Mula dia, lagi berusia, dalam hidup dia, lagi suka mencarut. Lagi tua, lagi suka mencarut. Ni harap-harap tak berlaku demikian. Tempat kita ni. Lagi berusia, lagi dalam hidup dia suka tengking-tengking orang. Berkelahi dengan isteri, berkelahi dengan anak-anak, berkelahi dengan menantu. Tak ada orang yang suka dengan perangai dia. Ni ramai di kalangan kita begitu. Tak jaga perangai, tak jaga akhlak. Sepatutnya, dia tak sibuk dah nak berkelahi. Di saat mana usia tua, dalam hidup kita, kita semakin dekat dengan Allah. Tak banyak lagi bercakap tentang hal dunia. Jangan sibuk tanya, siapa juara Gegar Vaganza? Jangan sibuk tanya. Ni tak sibuk tanya benda demikian. Yang tua ni, dia jadi penyakit ni. Penyakit mulut yang tak boleh jaga. Sibuk panggil anak-anak balik. Balik. Bila anak-anak balik, tanya dia. Kalau Abah meninggal dunia malam ni, kamu nak ke bumi jenazah Abah di mana? Sebelah siapa? Kubur mana? Tanya anak kita. Bila kita meninggal dunia, siapa yang nak mandikan jenazah Umi? Siapa yang nak kapankan jenazah Abi? Siapa yang nak usung jenazah Abi? Siapa yang nak bawa kubur ke kuburan? Siapa yang nak bawa saat mana kamu usung jenazah Abi ni? Kamu jangan naik kenderaan. Jangan naik kenderaan. Kamu usung. Sebagaimana Abi usung jenazah usung kamu waktu mana kamu kecil-kecil dahulu. Khidmat kamu yang terakhir dalam hidup. Usung jenazah Abi sampai ke kubur. Baca ya Al-Quran Karim. Baca ya. Dia sebut demikian. Biar anak-anak kita termenung. Apa yang nak duduk atas kubur Abi pada malam pertama Abi berada di dalam barzah? Siapa yang nak baca doa malam yang kedua? Anak-anak Abi, anak-anak Umi. Siapa yang nak baca Quran pada malam yang ketiga? Biar anak-anak kita tanya, kenapa malam Bi? Kenapa malam Umi? Malam tak sanggup. Hantu maklimah banyak berkeliaran. Tak sanggup. Malam, kenapa malam? Ha, kenapa malam ni kita sambung tahun depan pula lah, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah jadikan pertemuan kita ni pertemuan yang diberkati dan dirahmati di sisi Allah ni. Oleh mengenai sekalipun, saya pohon mudah-mudahan semua yang hadir pada malam ni di kalangan ahli syurga Allah SWT, dan Allah bukakan sikit hati kita untuk kita berbicara tentang mengenai masa depan dalam hidup kita ini. Macam mana kita nak betulkan jalan hidup kita, dan kita kena betulkan sikit demi sedikit. Mulai daripada malam ni, balik ke rumah masing-masing, duduk depan orang rumah, jauh-jauh daripada anak-anak, pegang tangan orang rumah. Nak suruh romantik sikit, pergi tepi-tepi longkang, biar romantik. Tanya satu soalan pada orang rumah kita. Yang, cuba tengok muka abang ni. Abang ni kalau abang meninggal dunia malam ni lah, gamak-gamaknya besok abang dalam syurga tak? Tanya je soalan tu. Biar orang rumah mandang atas bawah. Susah juga bang, katanya rumah. Nak masuk syurga macam mana? Subuh 7:30 bang. Nak masuk syurga macam mana? Saya dengan abang sejak kahwin tak pernah sekali pun khatam Quran depan abang. Saya ni, kita pun diam je terus. Dia mula ungkit. Dia ungkit tu, kita pun tahulah. Kita ni kalau kita meninggal dunia kan, jenazah kita tu terbaring je, orang rumah boleh agak dah. Tak lepas orang tua ni, dia suruh. Amalan apa yang kita ada? Daripada sini kita mula perubahan diri kita. Mengubah diri kita ni, biar kita ni orang nampak kita ahli syurga yang sedang bergerak. Biar orang nampak kita, ni ahli syurga. Ni ahli syurga ni, nampak pada pakaian kita, nampak pada cara gaul kita, nampak cara tutur bicara kita. Daripada amalan-amalan yang kita kerja. Saya bercita-cita besar di Malaysia kita ni, terutamanya dalam cita-cita saya ni ialah saya nak seluruh orang Malaysia kita ni bila meninggal dunia semua masuk syurga Allah SWT. Saya karang beberapa kitab, tuan-tuan. Ni di antara kitab yang ada kat luar nanti, kitab persiapan menjelang kematian. Bila dekat nak mati, kita nak buat apa dia? Amalan apa yang perlu kita lakukan? Kitab ni, dalam kitab ni ada satu doa yang pada muka surat 47 dalam kitab ni, doa yang Rasulullah ajar pada Abu Hurairah
Katanya Rasulullah pada Abu Hurairah, "Abu Hurairah, nak tak kalau sekiranya aku jat pada kamu satu doa, kamu baca doa ni, bila kamu baca doa ni, kamu meninggal dunia. Lepas pada tu kamu meninggal dunia, tempat kamu dalam syurga Allah, dan Allah haramkan jenazah kamu dihumban ke dalam api neraka Allah." Abu Hurairah sebut, "Apa dia ya Rasulullah?" Rasulullah sebut, "Baca doa ni." Rasulullah pun ajar doa ni. Abu Hurairah dia ajar sahabat-sahabat, sampai pada guru saya waktu mana saya belajar dekat Al-Azhar. Dulu-dulu saya belajar dahulu, guru saya ni dia sebut, "Baca doa ni pun baca, kami ikut." Dia baca, kami ikut. Lepas tu hujung tu dia sebut, "Aku ijazahkanlah doa ini pada kamu sekalian, kamu semua." Kami pun jawab, "Kami terimalah doa ini." Malam ni saya nak baca juga doa ni. Jemaah-jemaah ikut doa yang saya baca ni. Mudah-mudahan sampai pada Rasulullah SAW. Dan doa ni menjadi satu amalan untuk diri kita. Ajar pada keluarga kita. Biar kita ni meninggal dunia, semua masuk dalam syurga Allah SWT. Baca ikut yang saya baca ni. Hujung nanti saya sebut, ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir. Jemaah jawab, "Kami terimalah doa ini." Boleh ya? Saya baca tuan-tuan ikut. La ilaha illallah, yuhyi wa yumit, wa huwa hayyun la yamut, wa subhanallah rabbil ibad wal bilad, walhamdulillah hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih ala kulli halin. Allahu akbar kabiran kibriya rabbina wa jalalatuhu wa qudratuhu bi kulli makanin. Allahumma in kunta amrattani litakbida ruhi fi awwali maradi hadha, faj'al ruhi fi arwahi man sabaqat lahum minkal husna wa ba'idni minan nar kama ba'adta awliya'aka alladhina sabaqat lahum minkal husna. Amin ya rabbal alamin." Saya ijazahkanlah doa ini pada semua jemaah yang hadir pada malam ini. Jemaah sekalian, kitab ni jemaah, kalau boleh jemaah ajar balik nanti, ajar pada mak kita, ajar pada anak-anak kita baca doa ni. Kita sebut pada dia demikian, kalau kita ziarah orang sakit, Farhan sekarang bagi hadiah kitab-kitab macam ni. Jauh lebih baik daripada kita bagi nangka durian mempelam tu kan. Kita bagi kitab ni, dia tengok kitab ni, dia faham lah maknanya mati dah tu senang kita. Nak sebut tak tergamak sangat ni panggil macam. Kitab ni para haniskan, sebelum daripada kitab saya karang ni, ada satu lagi kitab, kitab yang saya karang, Udu'u ni, doalah kamu padaku. Allah ajar demikian, Allah sebut demikian. Ni doa-doa daripada Al-Quran Karim. Dalam Al-Quran Karim ni ada doa-doa, setiap juzuk-juzuk yang, setiap surah-surah yang panjang tu ada doa-doa yang diajar oleh Allah. Jadi kita bacalah doa-doa ni, mudah-mudahan tuan-tuan jadi amalan dalam hidup.